Contohlah macam hari tu pasal ABPPH, anda pertikaikan kenapa orang ni menang, kenapa orang tu menang. Sama juga macam politik, kenapa kerajaan ni menang, kenapa benda ni menang. So sebenarnya pucuk pangkalnya, ayat pucuk pangkalnya tengok pada diri kita. So experience, semua ni cakap based on experience, experience, logic and common sense. So rata-rata yang sembang lebih ni cakap, alah dia ni aku tahulah, ni mesti boleh menang. Tapi sebenarnya salah siapa? Salah diri kita. Oh, macam penjerama. Salah diri kita. Sebab apa? Kita undi mulut. Kita tak pergi mengundi. Cuba anda pergi mengundi. Pasti orang yang kita harapkan untuk menang, pasti akan menang. Sikap diri kita yang jenis seorang yang mengundi bagai mulut. Kita jenis macam cakap, oh, orang ni mesti menang, orang tu mesti menang. So, kita sendiri tak buat tindakan untuk mengundi. Okay. Kalau pernah join satu event, kita kena buat, create satu event untuk mengundi. So, bila kita buat mengundi ni, ini experience ni yang aku dah rasa, memang aku rasa memang sangat-sangat betul. Bila satu nak mengundi ni, kita minta, contohlah ada satu syarikat ni ada 100 orang. Adalah geng-geng makcik bawang ni, mengumpat pula geng-geng makcik bawang, geng-geng ni yang selalu orang cakap, taklah undilah ni mesti menang. Tapi end up, orang yang diorang expect menang tu tak menang, menang kot orang lain. Diorang sendiri pertikaian, kenapa dia menang, kenapa orang ni menang? Bila kita tengok balik, ada 100 orang tapi yang undi 70 orang. Tu selalunya orang cakap, satu undi adalah sangat penting. Bayangkan kat Malaysia ni ada berjuta-juta rakyat Malaysia. So bila undi, bila mengundi kita, saya geram ni sebab orang tak nak mengundi. Bila anda tak balik mengundi, satu undi tu adalah sangat bermakna. Walaupun anda rasa macam aku seorang je, itu you seorang fikir, but how about other people? Oh, ceramah geram ni, geram. Macam mana dengan orang lain? Kalau 10,000 orang berfikiran sama macam awak, dah kita kerugian 10,000 undi. So bila orang yang anda harap tu menang, tak menang, janganlah sakit hati. So salah siapa? Salah diri sendiri. Macam cakap, alah kalau aku balik pun mesti dia menang. So tengok, anda sendiri dah berfikiran negatif awal-awal. Macam mana orang yang kita inginkan naik menang tapi tak menang. Pucuk pangkal lagi. Pucuk pangkal lagi diri kita juga, kita kena tengok. Kadang-kadang kita pergi mengundi, kita mengundi orang tak menang, maknanya itu bukan rezeki orang tu. Kita nak mengundi ni tak pakai markah, kita pakai undi. Common sense tak ada tak? You nak lantik menteri, pakai markah. Okay, A, B, C ni bagi markah. Okay, jadi menteri. No, pakai undi. Sebab mereka memerlukan kata sepakat membawa berkat. Kata sepakat membawa berkat. Tu sebenarnya undian ini adalah sangat penting. Sebab undian adalah satu benda yang sangat legit dan jujur, dan juga orang kata apa, sangat berkualiti. So, bila ada apa-apa aktiviti yang related to undi, kita sertai. So kita sendiri rasa puas hati, kita dah jalankan tugas kita. So bila orang tu tak menang, jangan sakit hati, jangan cemburu, jangan kecam. Jangan kecam ya. Kecam-kecam jangan.